Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Ryzen 3 7320U sudah rilis cukup lama nih, dan impresi gue mengenai CPU Ryzen 7000 yang satu ini ya sekedar cukup aja sih untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ya waktu itu sih gue sempat nyicipnya pakai laptop Lenovo IdeaPad Slim 1. Nah, hanya aja nih, opsi laptop yang diberikan para brand tuh tidak begitu banyak variasi ya. Kalau kita lihat nih misalnya CPU seperti 5300U, ada tuh jenis laptop 2-in-1 touchscreen. Bahkan kompetitornya aja ada laptop kayak gini bermodalkan CPU sekelas Celeron. Nah, hal kayak gini tuh kayaknya nggak ada nih di laptop-laptop dengan Ryzen 3 7320U. Agak disayangkan aja nih, padahal CPU ini tuh adem dan hemat baterai. Jadi implementasinya tuh harusnya sih bisa ke banyak variasi laptop ya. Nah, entah kenapa hal ini terjadi sehingga brand laptop tuh terjebak pada laptop di harga 6 jutaan untuk penggunaan CPU ini. Sehingga ada nih salah satu brand laptop yang terkesan seperti nge-price budget supaya bisa masuk kelas harga segitu dan bersaing dengan produk-produk laptop 7320U lainnya. Ya ini dia nih, Acer Aspire 3 Slim yang gua rasa laptop ini terasa nanggung speknya. Kita mulai dari layarnya aja deh. Aduh, 2023 cuy. Udah TN resolusinya masih HD pula. Gue mencoba untuk berdamai dan memaklumi apa yang Acer coba lakukan di sini, tapi nggak bisa. Ini tuh nggak bisa ditoleransi lagi, dan harusnya si layar kayak gini tuh udah musnah ya untuk sebuah laptop dengan harga hampir 6 juta. Yang mana brand-brand laptop lain tuh padahal bisa kasih layar Full HD. Kemudian untuk SSD nih, oke, gue pertama salut dulu nih karena bisa kasih kapasitas 512GB di harga segini, sedangkan brand laptop lain tuh cuma 256GB aja. Tapi ini SSD yang dipakai sama Acer tuh agak berlebihan. Gue jelasin dulu nih, speed SSD-nya ini cuma sekedar NVMe Gen 3 kali 2, tapi spek SSD-nya sendiri itu NVMe Gen 4. Ya, walaupun speednya sendiri sih masih setara NVMe Gen 3 kali 4. Nah, entah kenapa mereka pakai SSD dengan spek seperti ini, tapi laptopnya sendiri itu cuma support NVMe Gen 3 kali 2. Alhasil, speed aslinya jadi ketahan. Ya memang sih, harga SSD itu udah murah, tapi kalau si Acer itu bisa pakai SSD NVMe Gen 3 kali 2 sesuai spek laptopnya, gua rasa sih harga laptopnya ya bisa sedikit lebih turun lagi. Dan untuk keyboard juga sangat disayangkan sekali nih, nggak ada LED backlit, padahal udah ada kekurangan di layar. Ya oke, memang Lenovo IdeaPad Slim 1 itu kemarin juga nggak ada fitur seperti ini, tapi harusnya ya jadi kesempatan nih untuk Acer buat kasih LED backlit. Tapi sayangnya tidak diimplementasikan pada laptop ini. Ya, kelebihan laptop ini mungkin di build quality-nya sih. Yang menurut gue build quality laptop ini itu jauh lebih better dari laptop 7320U lain seperti Lenovo Slim 1 dan juga HP 14S. Ya pokoknya solid banget lah laptop Acer ini. Malah gue suka ternyata sama desainnya ini karena ada detail-detail kecil seperti Aspire nih yang ditulis, jadi ada kesan elegan aja kalau ditutup. Serta juga di belakang layarnya ini tuh ada karet kecil yang akan menahan layar saat dibuka sehingga nggak mudah bergoyang. Lalu untuk spesifikasi lainnya seperti port, nah mungkin ini nih bisa jadi keunggulan juga dari laptop ini. Sebab USB Type-C-nya ini udah full function, karena bisa dibuat ngecas, transfer data, dan juga display. Lalu untuk HDMI-nya juga sudah versi 2.1 nih, tapi nggak dijelasin nih udah 2.1B atau belum. Karena kalau mau support 4K120 ya harus udah versi ini. Ya lagi pula kalaupun udah support, CPU-nya juga nggak akan bakal sanggup ngejar itu resolusi, apalagi boro-boro frame rate 120. Ya jadi gue juga bingung nih fungsinya buat apa. Kemudian untuk connectivity sudah nih mengikuti dukungan CPU Ryzen 3 7320U yang udah support Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5. Nah untuk performasi Ryzen 3 7320U-nya pada laptop ini juga seperti sebagaimana seharusnya. Yang memang CPU ini tuh sebenarnya lebih kencang dari Core i3-1115G4 yang sebagai target kompetisi dari CPU ini juga sih. Dan saat gua loop Cinebench R15, baru di sini nih mengalami penurunan ketika gua loop terus-terusan. Yang di sini terlihat pada 2 menit awal tuh TDP-nya bisa menyentuh 25 watt, lalu mulai turun ke 20 wattan setelah 2 menit tersebut. Gua rasa cukup wajar mengingat CPU ini memang bukan dipakai untuk kerja paksa, yang terlihat semakin lama digeber suhunya itu akan dipaksa untuk dijaga di bawah 80 derajat.
Lalu untuk baterai, sekali lagi nih, memang penggunaan Ryzen 3 7320U itu bikin daya tahan baterai laptopnya jadi impresif sekali. Karena laptop ini bisa bertahan di atas 10 jam untuk pemutaran video. Kemudian untuk integrated GPU RDNA 2-nya, ya sekedar cukup aja lah untuk dipakai ngegame dan bisa juga kok untuk dipakai mabar bareng temen buat main Valo. Ya oke, gua rasa laptop ini menggambarkan nih adanya sebuah inflasi kecil ya dari biaya produksi sebuah laptop. Walau perkembangan CPU-nya itu semakin maju, tapi sepertinya nih brand laptop itu kesulitan untuk mempertahankan harga yang sama terus-menerus setiap tahun. Kita ambil contoh aja 2-3 tahun lalu tuh gua sempat review Lenovo IdeaPad S340 dengan CPU Ryzen 3 3200U. Nah di harga yang sama tuh kita udah dapat laptop dengan layar Full HD IPS, kemudian SSD NVMe Gen 3 12GB, plus keyboardnya juga punya LED backlight. Namun memasuki tahun 2023, walau CPU-nya sudah diperbarui dengan teknologi yang baru, tapi kita kehilangan 3 hal yang gue sebutkan tadi pada harga beli yang sama. Jadi kalau kita ambil kasus ini, mungkin nih hal inilah yang membuat Acer bikin fitur laptopnya serba nanggung supaya bisa tetap pakai Ryzen 3 7320U, namun tetap dijual di harga 6 jutaan. Tapi gue merasa harusnya ini tidak menjadi alasan sepenuhnya supaya laptop dengan Ryzen 3 7320U itu tidak bisa dibuat menarik dengan harga yang tetap terjangkau. Karena gue lihat nih, ada satu produk yang cukup menarik yaitu dari Asus. Mereka tuh bisa bikin laptop berlayar OLED pakai CPU Ryzen 3 7320U yang harganya pun juga gue rasa masih bisa ditoleransi lah dengan apa yang kita dapat. Ya mungkin alasan beli si Acer Aspire 3 Slim ini sih kalau kalian suka sama desain dan build quality-nya aja. Tapi secara fitur dan spek lainnya gue rasa masih ada si laptop Ryzen 3 7320U yang lebih menarik di harga yang tidak jauh berbeda. Dan mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.